Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa anak-anak tetap semangat walaupun pembelajaran kali ini masih dengan daring ya anak-anak ya. Oke. Di sini ketemu lagi dengan Pak Faisal ya. Di sini Pak Faisal akan menyampaikan materi tematik ya, tapi dengan muatan PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya Pak Faisal telah menyampaikan muatan PPKN subtema 1 dan anak-anak telah mengerjakan latihan soalnya. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyampaikan subtema 2 ya, kelanjutannya dari yang kemarin. Ya, untuk itu silakan anak-anak persiapkan bukunya. Buku pupenanya, pupena jilid 5 C ya. Tema 6 subtema 2 muatan PPKN. Sudah disiapkan bukunya anak-anak ya? Oke, kalau sudah siap sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, silakan dibuka buku paketnya halaman 41 ya, muatan PPKN ya, halaman 41. Sudah ya? Pada pembahasan ini kita masih membahas mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kalau yang kemarin kita pernah pelajari hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang siswa dan sebagai seorang warga negara. Pada pembahasan ini anak-anak akan pelajari hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Itu ada tanda 1. Berarti nanti di materi selanjutnya ada hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang kedua. Pada yang halaman 41 ini yang pertama. Ya. Kita bahas bersama-sama. Setiap warga masyarakat itu memiliki kewajiban, tanggung jawab dan hak. Ya. Kewajiban, tanggung jawab dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ya. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak ya, secara penuh dan secara utuh. Ya. Masih ingatkah kamu pengertian kewajiban, tanggung jawab dan hak? Masih ingat nggak anak-anak ya? Coba perhatikan penjelasan berikut yang bawah. Nomor 1 adalah kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Ya. Jika seseorang ini ingin memperoleh hak, ya, kewajiban ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, jangan kemudian meminta hak padahal belum melaksanakan kewajiban. Ini tidak bisa. Anak-anak bisa meminta haknya setelah anak-anak telah melaksanakan kewajibannya. Contohnya, ya, kewajiban belajar bagi siswa, ya, menjaga kelestarian laut bagi nelayan dan wisatawan, serta memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Ini contoh kewajiban. Ya. Nomor 2 adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Ya, tentunya dilaksanakan ini dengan penuh kesadaran, dengan keikhlasan, tanpa dipaksa, tanpa diperintah. Ya, telah menyadari tugasnya sehingga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tanggung jawab. Ya, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kesadaran diri, kesadaran sendiri. Ya. Contoh dari tanggung jawab adalah mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, ini salah satunya sebagai seorang siswa. Mengatur waktu menangkap ikan bagi seorang nelayan. Dan tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi seorang petani. Ini adalah tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki masing-masing. Ya.
Contohnya adalah hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak mendapatkan nilai, hak mendapatkan perhatian dari guru saat pelajaran, ya, itu adalah hak. Hak menangkap ikan bagi nelayan, ya, dan hak mengolah hasil panen bagi petani. Ini contoh hak. Tentunya masih banyak sekali contoh yang lain. Bisa dilihat di gambar, ya, di samping itu ada gambar orang sedang berkemah kayaknya, ya. Itu ada penjelasannya adalah mendapatkan rasa hangat dari api unggun itu adalah hak siswa. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Nah, ini contohnya ketika anak-anak mungkin melaksanakan perkemahan. Ya. Silakan anak-anak buka halaman selanjutnya, muatan PPKN yaitu terdapat di halaman 46. Ini lanjutan dari yang tadi, ya. Halaman 46. Sudah, ya? Kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat yang kedua ini, ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama. Ayo, ingat kembali perbedaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak yang tadi Pak Bisa jelaskan, ya. Untuk memperoleh sebuah hak, tentu kamu harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab terlebih dahulu. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Ini masing-masing contohnya hanya 3, ya. Tentunya masih banyak sekali contoh-contoh yang lain, ya, yang tentunya anak-anak pasti bisa menemukan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, ya, di lingkungan masing-masing. Ini hanya contoh saja. Yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban. Apa itu? Contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, mematuhi tata tertib di sekolah. Ini adalah contoh pelaksanaan kewajiban. Yang kedua adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab. Yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga adalah contoh pelaksanaan hak. Yang pertama adalah beribadah sesuai agama dengan tenang, ya. Belajar di sekolah saat jam pelajaran, menghirup udara segar setiap pagi. Nah, ini adalah contoh dari hak, ya. Paham ya anak-anak, ya? Kita lanjutkan lagi. Silakan dibuka bukunya halaman 52. Nah, menjelaskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, ya, ini mungkin ada yang kurang judulnya. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bentuk komik. Anak-anak sudah pernah pelajari tentang komik ini, ya. Materi ini ada di muatan SPDP yang lalu, ya. Di semester pertama anak-anak sudah tahu mengenai komik itu apa. Nah, sekarang menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini dalam bentuk komik, ya. Nah, kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik, ya. Komik itu merupakan cerita bergambar, ya, cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata hingga membentuk sebuah cerita, ya. Kombinasi antara paduan kata-kata dengan paduan gambar, ya, yang itu disusun berdasarkan alur cerita sehingga anak-anak bisa mengikuti alur ceritanya. Oh, ini maksudnya seperti ini, ya. Jadi kalau hanya tulisan saja itu belum bisa dikatakan komik, atau hanya gambar saja misalnya, itu juga belum bisa dikatakan komik. Berarti harus ada kombinasi. Di situ ada gambarnya, kemudian ada paduan kata-katanya, ya. Yang biasanya ditulis di balon-balon percakapan, ya. Biasanya itu. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kamu dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nah, itu silakan coba anak-anak isi, ya. Ada di bawahnya itu sebuah gambar, kemudian ada balon kata-kata yang masih kosong di situ. Nah,
Nah, coba anak-anak isi di situ mengenai menjelaskan kewajiban dan hak. Ya. Yang anak kecil itu sedang melakukan apa? Ya. Kemudian itu apakah kewajiban atau hak? Kemudian yang wanita dewasa itu juga sedang melakukan aktivitas apa itu kira-kira? Terus aktivitasnya itu termasuk kewajiban atau hak? Nah, itu dikasih tulisan di balon kata-kata di situ. Kira-kira apa tulisan yang pas yang bisa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Oke, silakan anak-anak buka halaman 56. Ya, latihan soal lagi. Yaitu muatan BPKN nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, setelah tadi anak-anak mengerjakan tadi contoh bentuk komik ya yang menjelaskan hak dan kewajiban. Ini kemudian anak-anak silakan kerjakan sebagai tugas halaman 56 muatan BPKN nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikerjakan di buku tulis atau di kertas ya. Oke, pembahasan kita akhiri sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran daring kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan kepada Pak Faisal lewat WA, boleh ya. Kita akhiri. Semoga kita diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan pelajaran, sehingga ya semoga saja ke depan atau bulan depan paling cepat kita bisa pelajaran tatap muka langsung di sekolah ya. Kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa anak-anak tetap berdoa setiap hari, habis sholat ataupun setiap waktu. Silakan berdoa untuk keadaan kita semuanya. Semoga keadaan kita menjadi normal kembali, pulih cepatnya. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.